Gara-gara dilarang masuk ke kampung untuk mengantar pesanan, kelompok ojek online terlibat perselisihan dengan ojek pangkalan. Akhirnya kelompok pengojek membuat kesepakatan tertulis. Gara-gara ditegur dan dilarang masuk saat akan mengantar pesanan barang, ratusan massa ojek online datang membela rekannya sehingga berakhir dengan kericuhan dengan kelompok ojek pangkalan. Keributan terjadi di Jalan Cimanggu Wates, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Massa terlibat saling dorong dan cekcok, namun akhirnya berhasil dilerai oleh petugas kepolisian. Polisi kemudian memisahkan kedua kelompok pengojek dan massa ojek online kemudian digiring untuk menjauh dari lokasi. Muhammad Juwana melaporkan, usai mediasi, kedua pihak membuat perjanjian tertulis yang mencakup izin lintas pengojek online hanya untuk mengantar pesanan, larangan menjemput penumpang, serta jarak radius yang diperbolehkan untuk mengangkut penumpang di sekitar wilayah ojek pangkalan.